Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak bercerita tentang penciptaan manusia. Banyak ya, dalam banyak ayat, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-A'raf, banyak Allah menciptakan, bahkan Allah menceritakan tentang penciptaan, asal-usul penciptaan manusia. Bahkan Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan, menyelidiki dan melihat secara lebih dekat mimma khuliq, bagaimana mereka itu diciptakan. Dan Allah menciptakan proses penciptaan manusia itu secara detail. Padahal waktu itu belum ada alat-alat untuk dapat mengetahui semua itu. Ini bukti bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan dengan hawa nafsu. Ya, bukan hasil penelitian, karena beliau adalah seorang yang ummi, tidak tahu tulis baca. Itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Al-Qur'an bercerita tentang penciptaan, asal-usul penciptaan manusia secara detail. Mulai dari nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian dibungkus dengan tulang belulang dan kulit dan tulang belulang. Kemudian jadilah satu makhluk yang baru. Allah ceritakan secara detail di dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Dalam banyak ayat itu, bukan dalam satu ayat. Apa hikmah di balik penjelasan detail tentang asal-usul penciptaan manusia di dalam Al-Quran? Ada hikmah yang besar. Kalau kita baca Quran, coba tadabburi. Allah bercerita tentang semua itu bukan tanpa arti, bukan tanpa makna. Salah satu hikmahnya adalah supaya manusia tahu dari mana asal-usul mereka, bahwa bukan leluhur mereka yang menciptakan mereka. Bahkan bukan ayah ibu mereka yang menciptakan mereka. Yang menciptakan mereka adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang menyembah leluhurnya. Ya, seperti sebagian orang, orang-orang Cina merasa leluhurnya lah yang menciptakan mereka. Mereka berasal dari leluhur itu. Kalau enggak ada leluhur itu, enggak ada mereka, kata mereka. Maka mereka pun menyembah leluhur. Sampai sekarang masih banyak manusia-manusia yang mengagungkan leluhurnya. Bukankah demikian? Nah, Allah membuka hakikat sebenarnya. Dari mana manusia itu diciptakan, supaya manusia itu sadar siapa penciptanya. Allah ceritakan secara detail. Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu semua di dalam Al-Qur'an untuk satu hikmah yang sangat besar. Ya, bahkan orang tua kita, ayah ibu kita sendiri itu cuma sekedar media, sarana hadirnya kita di dunia. Mereka tidak punya kuasa apa-apa di dalam penciptaan manusia. Sperma yang ada di dalam tubuh pria. Seorang pria tidak pernah berpikir bagaimana prosesnya hingga sperma itu, spermatozoa itu yang menjadi benih-benih manusia itu ada di dalam tubuhnya. Dan tidak ada di dalam tubuh wanita. Walaupun makanannya sama. Laki-laki dan perempuan makanannya sama, tapi tubuh laki-laki bisa menghasilkan spermatozoa. Tersimpan mimbaini sulbi wat taraib, di antara tulang dada dan tulang sulbi. Tubuh wanita tidak bisa memproduksi spermatozoa. Laki-laki tidak dibekali dengan rahim, itu hanya ada pada wanita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses penciptaan manusia, sementara ayah ibu mereka tidak punya peran apa-apa sebenarnya. Mereka tinggal terima. Terjadilah proses itu di dalam tubuh mereka. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa pencipta, ada yang menciptakan kita. Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembah ayah ibu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang muliakan Allah, jangan sembah leluhur, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita.